Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya punya sedikit informasi untuk teman-teman yang ingin menaikkan nilai CPM-nya, khususnya para YouTuber pemula seperti saya ini. Dan ini tidak menggunakan VPN, teman-teman. Mau tahu caranya? Maka jangan, dari itu jangan di skip videonya ya. Langsung saja kita buka aplikasi Play Store. Ini caranya cukup mudah. Kita cari di pencarian Tor Browser. Nah, jadi aplikasi ini itu menurut saya bagus untuk menaikkan nilai CPM kita, teman-teman. Nah, di sini saya belum menginstal. Kita install dulu. Nah, teman-teman juga silakan install terlebih dahulu aplikasinya. Kita tunggu. Dan ini sudah 90%, dan saya mengingatkan teman-teman terlebih dahulu untuk yang baru datang di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang belum subscribe, dan terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Dan ini sebentar lagi sudah selesai mendownloadannya, kita tunggu aja ya teman-teman. Jadi aplikasi ini gunanya untuk meningkatkan nilai CPM kita, karena aplikasi ini selalu berubah apanya ya, IP-nya tuh berubah-ubah. Nah, kita tunggu proses installing. Sini saya sudah mencoba aplikasi ini ke channel YouTube saya, dan alhamdulillah CPM tiap-tiap video saya itu lumayan naik gitu ya, walaupun dikit. Kita main aman aja, jangan banyak-banyak lalu berbahaya bagi channel kita. Nah, jika sudah di-download, kita pilih open. Nah, aplikasi ini usahakan jaringannya itu sangat kuat, karena mungkin aplikasi ini bekerja dengan keras, jadi membutuhkan jaringan data yang stabil gitu. Kita tunggu loadingnya. Dan di PC pun ada nih teman-teman, di Android juga ada, di PC juga ada. Saya pakai di PC dan saya pakai di HP juga. Jadi ya biar nilai CPM kita itu sedikit-sedikit meningkat gitu, nggak usah perlu banyak-banyak meningkat, yang penting stabil. Nah, jika sudah seperti ini, langsung aja kita klik ini ke kolom, kita klik youtube.com. Kita tunggu. Di sini kalau jaringan kita kurang stabil, loadingnya bakal lama teman-teman. Tapi intinya gini, aplikasi ini kita gunakan di jaringan yang stabil dan berfungsi untuk meningkatkan nilai CPM kita, karena aplikasi ini selalu berubah-ubah IP-nya. Mungkin teman-teman yang sudah paham bisa share di kolom komentar, yang belum paham silahkan juga ikut nimbrung di kolom komentar, karena saya juga masih pemula, masih butuh informasi yang lebih banyak dari teman-teman semua. Ini sudah masuk ke beranda YouTube. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih dismiss. Kita pilih profil. Nah, ini YouTube ini menggunakan lokasi mana? Kita pilih setting, kita pilih akun. Nah, ini lokasinya di Sweden. Nah, jika kita keluar, terus kita bersihkan recent app-nya, kita buka lagi aplikasi Tor-nya itu, lokasi YouTube tadi itu bisa berubah teman-teman dengan sendirinya. Kadang ke negara Amerika, atau ke Australia, atau ke Jerman, bisa ke Belanda. Pokoknya selalu berubah-ubah lokasi YouTube itu. Makanya saya pakai aplikasi ini untuk meningkatkan nilai CPM saya. Maksudnya nilai CPM video-video saya yang ada di channel. Nah, ini karena jaringannya kurang stabil, jadi begini, jadi lambat teman-teman. Jadi caranya seperti itu, dan cukup mudah. Mudah-mudahan teman-teman semua juga paham caranya. Silakan yang belum paham atau yang sudah mengerti akan hal ini bisa saling bantu di kolom komentar, dan jika saya salah mohon dikoreksinya karena saya masih pemula. Dan saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.